Penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi bersama Prokopimda dan para kepala OPD mendampingi Gubernur Lampung Arinal Junaidi dalam rangka melaksanakan serangkaian kunjungan kerja di beberapa lokasi di Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan itu dimulai dengan kunjungan ke Pasar Murah, Hari Besar Keberagaman Nasional atau HBKN, sebuah program dari pemerintah Provinsi Lampung yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung Serbaguna Taman Olah Seni Kota Bumi, Senin 1 April 2024. Wasara. Kami menghormati dan bersama Gubernur Lampung menyerahkan secara langsung beras bantuan kepada warga di Kabupaten Lampung Utara. Oh pas, ya. Lama di awak, 77 orang. Saya untuk kita mundur, foto bersama dimulai. 3, 2, 1. Dengan harga Rp15.000 per setengah kilogram. Hari ini kita katakan Pasar Murah dalam rangka kunjungan kerja Bapak Gubernur Lampung ya. Salah satunya adalah Pasar Murah, juga ada persembahan kadin basnas, kemudian juga bantuan sosial serta sebagai Ramadan. Dari sini juga akhirnya kita dalam rangka sebagai Ramadan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) ya. Di sini ada beberapa item, ada beras, ada minyak goreng, ada gula dan sebagainya. Ya. Contoh ya, beras di sini kita batasi masing-masing pembeli dijatah 10 kilo. Per kilonya 10.300. Jadi 10 kilo itu 50.300. Untuk beras kan. Namun nanti kita lihat kondisi, bisa aja nanti kita buat 20 kilo per orang, namun sementara kita 10 kilo. Jadi juga sebenarnya di sini juga ada minyak goreng yang artinya di bawah harga pasaran. Kenapa? Karena ada subsidi juga dari provinsi di sini. Misalnya kalau minyak goreng mungkin pasaran sekitar 15-16 ya, di sini kayaknya dijual 14.500 minyak goreng itu 5 ton. Namun nanti ini berkelanjutan, kita juga mengadakan pasar murah bagi kita sendiri, yaitu sama Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 4 April di Pelawan Pagar. Kita mungkin nanti kita minta KTP atau data lah sebagai dia warga ini kan. Dan mungkin sekarang sekali lagi di sini, ini merupakan program uji bantuan Lampung Utara ya, dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah dan juga membantu sedikit meringankan masyarakat dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Ramadan dan Idul Fitri. Selanjutnya, Gubernur Arinal didampingi PJ Bupati Lampung Utara Aswarodi memberikan bantuan sosial berupa kursi roda kepada warga di Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kota Bumi. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Acara itu berlanjut dengan launching program Desa Bajnes di Desa Madukuro Baru. Dalam agenda ini, Gubernur Arinal menyerahkan bantuan hewan ternak kepada kelompok tani sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Akhirnya, puncak acara diisi dengan buka puasa bersama yang diadakan di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Lampung Utara. Dalam kesempatan ini, Gubernur dan PJ Bupati memberikan bantuan sembako kepada masyarakat tidak mampu dan santunan kepada anak yatim sebagai wujud kepedulian dan solidaritas sosial di bulan yang penuh berkah. Hal ini menunjukkan dedikasi dan upaya nyata pemerintah daerah dalam membantu masyarakat khususnya dalam menyambut dan menjalani bulan Ramadan dengan penuh makna dan kebersamaan. Ini merupakan satu pilot project di Lampung dan mungkin tingkat nasional. Kenapa? Karena kita meningkatkan taraf hidup atau pendapatan petani dan lebih bermanfaat lagi Lampung menjadi lumbung ternak sebagai penghasil kambing. Dan juga bantuan bentrok dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan juga bantuan 3.000 telur dari Dinas Perdagangan Provinsi Lampung. Yang mendengarkan bukanlah semata-mata jalan kaya secara keagamaan. Dari Lampung Utara, Julianto melaporkan.